Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video kali ini, kita nak menjawab satu soalan matematik tambahan yang telah disediakan oleh Cik Sharifah dari SMK Seri Damai. Soalan dia macam ni. Semasa sesi latihan bagi menghadapi sukan Olimpik, Zafran berbasikal sejauh 60km dari bandar A ke Kuala Lumpur dengan halaju seragam seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2. Jika dia menambahkan kelajuannya sebanyak 10km per jam, dia akan sampai di Kuala Lumpur setengah jam awal. Okey. Soalan A. Tunjukkan 2T kuasa 2 tolak T tolak 6 sama dengan 0, yang mana T ialah masa dalam jam yang diambil oleh Zafran apabila ia berbasikal pada halaju seragam. Obviously, this is quadratic question kan? Okay. So, macam mana nak mula? Okay, mula-mula, kita catat dan lukis maklumat yang diberi. A ke KL. Jaraknya 60km. Masa yang diambil, kita tak tahu kan? Jadi, kita guna simbol T. Okay, soalan A tanya tunjukkan 2T kuasa 2 tolak T tolak 6 sama dengan 0, yang mana T ialah masa dalam jam yang diambil oleh Zafran apabila ia berbasikal dari pada halaju seragam. Okay. Disebabkan rumus ni ada masa dan kita nak kaitkan masa dengan halaju, rumus yang perlu digunakan ialah halaju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita tulis halaju seragam atau H sama dengan 60 bahagi dengan T. Ni persamaan pertama. Jika Zafran menambahkan kelajuannya sebanyak 10km per jam, dia akan sampai di Kuala Lumpur setengah jam awal. Kita boleh tulis macam ni. Halaju tambah 10 atau H tambah 10 sama dengan 60 bahagi dengan T tolak 1/2. Ni persamaan kedua. Okey. Jadi kita boleh kaitkan persamaan pertama dan kedua kan? Masukkan persamaan satu ke dalam persamaan kedua. Kita akan dapat macam ni. 60 bahagi dengan T tambah 10 sama dengan 60 per T tolak dengan 1/2. Okey. Selesaikan. Yang ni kita guna kaedah penyelesaian pecahan. Okey. Pecahan ni T. Okey. T darab dengan T. Okey. Ni kita guna darab silang. Okey, darab silang. Kembangkan dia. Kemudian kita boleh selesaikan apa yang boleh selesaikan. Kita akan dapat tolak 30 tambah 10T kuasa 2 tolak dengan 5T. Boleh kita faktorkan sebab kita nak dapat yang persamaan yang diberi. Kita faktorkan je dengan menggunakan sifir 5. Keluarkan 5 sebab negatif 30, 10 dengan negatif 5 boleh guna sifir 5. Jadi kita keluarkan 5. Yang ini yang persamaan yang dia suruh kita tunjukkan tadi, iaitu 2T kuasa 2 tolak T tolak 6 sama dengan 0. Okey, boleh? Okey, seterusnya, soalan B pula. Hitung laju asal Zafran. Kalau nak kira laju, guna formula tadi kan? Halaju sama dengan jarak bahagi masa. Masa kita dah boleh cari sekarang menggunakan persamaan yang kita dapat tadi. Guna je kalkulator, dapat jawapan. T equal to 2 or T equal to negative 3 over 2. Since T must be positive, T must be equal to 2. Masukkan jawapan T equal to 2 dalam rumus. Kita dapat halaju sama dengan 30km per hour. Siap. Senang je kan? Okey, tu je lah. Semoga faham ya. Sebelum saya akhiri video ini, saya nak tanya sikit. Okey ke kalau video macam ni? Kalau okey, kita boleh buat lagi sesi macam ni. Awak bagi soalan, saya jawab. Okey? Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.